Komik yang berikut ini serba bisa dia tuh. Dia janda juga, terus seorang ibu juga, seorang ojek online juga, kadang juga duda juga. Pokoknya semuanya diambil lah. Langsung aja nih dari Tangerang, kita sambut Mega! Kenalin, nama gue Mega Salsabila dan bener gue janda. Dulu gue benci banget sama janda, sekarang malah jadi janda. Di situ gue belajar gak mau membenci sesuatu. Takutnya sesuatu yang gue benci itu jadi milik gue. Makanya pas pertama kali gue lihat Pak Jarwo, gue gak berani benci sama dia. Takutnya dia jadi suami gue. Masa gue nikah sama Pak Jarwo? Pak Jarwo kan udah tua ya. Kalau gue nikah sama Pak Jarwo enggak lama janda lagi gue. Teman-teman gue sering bilang, Mega lu mah enak janda, ngapain aja bebas gak ada yang larang. Yang ngomong kayak gini dia tuh udah punya suami. Kalau enak jadi janda kenapa lu gak jadi janda aja? Minta pisah lah sama suami lu. Kalau enggak suami lu buat gue. Bosen gue jadi janda beneran dah. Mana bentar lagi musim hujan. Biar ada yang bantuin ngangkat jemuran. Habis itu baru. Nyuci motor. Lagian jadi janda tuh gak enak. Sering disalahin sama orang. Kalau ada janda nih dideketin sama cowok, janda ini gak tahu kalau cowok ini tuh udah punya istri. Tapi kalau istrinya tahu pasti yang disalahin jandanya. Dilabrak. Heh, janda buluk. Ngapain lu deketin laki gua? Apaan sih laki lu yang deketin gua? Tetap aja lu salah karena lu janda. Makanya punya suami. Biar kita bisa tukeran. Kebetulan suami gua ada soak noh. Ya maksud gua kenapa sih yang disalahin janda gitu? Padahal janda itu bukan keinginan kita, bukan cita-cita kita. Gua gak pernah waktu kecil ditanya nyokap gua, Mega udah gede mau jadi apa? Jadi janda, Mak. Pinter anak mama terusin cita-cita mama yang belum kesampaian ya. Enggak gitu. Apalagi zaman sekarang banyak orang bilang janda itu perebut suami orang. Gue janda tapi gue gak ngerebut suami orang. Suami gue yang direbut. Sama janda. Gue jadi janda gara-gara janda. Emang kurang ajar tuh janda. Jadi susah gue belainnya. Dan jadi janda itu susah, apalagi gue udah punya anak satu. Gue harus jadi ibu sekaligus bapak di waktu yang bersamaan. Pagi gue masak, terus mandiin anak. Siang gue cari nafkah, ngojek gue. Sore gue antar anak gue ngaji, malam capek. Pas mau tidur Pak RT nelpon, Mega sini ke pos ronda, ayo main gaplek. Main gaplek gue. Dan di rumah tuh apa-apa jadi harus gue gitu. Lampu putus gue yang ganti. Genteng bocor gue yang manjat. Maling masuk ke rumah gue yang gebukin. Syukurin lo digebukin janda. Tapi gue tetap bersyukur karena minggu kemarin gue dapat duit 900 ribu dari Soimah. Pada mau gak lo 900 ribu? Mau. Makanya jadi janda. Gue bersyukur karena pekerjaan gue itu ojek online. Jarang-jarang gue megang duit segitu. Kemarin gue stand up cuma 5 menit dikasih 900 ribu. Kalau gue ngojek 5 menit baru manasin motor itu. Boro-boro dapet duit diomelin tetangga. Berisik banget janda pagi-pagi. Ya Allah. Dan karena gue cewek, kalau gue ngojek tuh banyak penumpang cowok yang duduknya nempel-nempel. Kan gak enak ya, terasa ada yang ganjel. Di hati. Apaan sih nih orang baru kenal nempel-nempel, mending kalau ganteng. Kalau kayak Andika Pratama mah gak apa-apa dan nempel-nempel. Kalau perlu punggung gue kasih lem.
biar kalau dia nempel gak bisa lepas itu. Kalau tujuannya dekat dari sini ke Kalideres, gue puterin Majalengka. Biar jauh, biar lama gue buncinginnya. Ini mah udah jelek, dekil, bau. Mana keteknya basah. Giginya hancur. Mukanya bengap. Kayak kuli abis ditonjok mandor. Ya Allah, duduknya nempel-nempel. Gue dapet penumpang kayak gitu, gue kebutin. Kalau perlu tali remnya gue putusin. Nabrak-nabrak dah, biarin. Biar dia diantar ambulans sekalian. Kalau gue dapet penumpang kayak gitu lagi, pengen sekali-kali gue kerjain. Mau kemana, Pak? Mau ke Kalideres, Neng. Tapi mampir dulu ya, Pak, ke Steam. Cuci motor, Neng. Cuci Bapak. Kotor banget Bapak kayak spakbor. Nama gue Mega Salsabila. Ini janda, gokil. Wow, matching mantap. Banget sama Gilang. Iya, iya. Hah? Matching sama Gilang. Kan gua penumpangnya. Oh iya. Oh iya. Wah. Rusak motornya ditumpangin lu mah. Dibut orang. Iya benar. Tapi kita doain ya mudah-mudahan terus jadi janda biar makin lucu. Iya. Nanti tiba-tiba di rumah Mae banyak surat cerai. 900 ribu Mae. Berarti ya tiap ger dikasih duit sama Mae. Betul. Ntar tagih sama Soima ya, soalnya pecah banget yang sekarang nih. Tapi itu kan Soima. Pak Inel. Kalau mau sedekah ya sedekah aja. Iki janda loh. Butuh duit. Mudah-mudahan Mbak Inul tergerak hatinya ya. Motorku juga janda Mbak Inul. Motor janda gimana? Kunci janda. Kayak ganda. Iya. Silakan Mbak Inul. Silakan Mbak Inul. Iya, materi yang dibahas itu matang banget. Terlihat dari kamu tadi di awal itu bikin ngobrolan candaan janda itu benar-benar sampai ujungnya terbahas dengan rapi dan membuat kita jadi ketawa dari awal sampai akhir. Iya, seperti yang aku bilang tadi kayak narak air apa namanya? Si. Sampai ya. Aku mau beli motor baru. Gak selesai. Iya wes. Ya. Tolong mengerti. Ketawa sampai lemes lo gak kasihan. Aku pijet, Mbak. Yang mana, Mbak? Yang mana, Mbak? Aku gak suara, Mbak. Ini lemes. Lesu, Mbak. Aku gak tahu, Mbak. Yang mana yang lemes? Yang lemes yang mana, Mbak? Diambilin minyak dulu, minyak. Ini. Mbak Inul, kalau gitu aku yang lemes, Mbak. Aku sudah tidak butuh uangnya. Aku sudah Pak Jarwo juga lemes, katanya Pak Jarwo lemes tuh. Itu mah karena umur. Maaf ya, janda, kita tinggalin. Ya. Oke. Kan udah biasa sama kesendirian kan? Wow. Bagus ya Mbak Inul pecah semua ya. Bagus pecah semua, enteng apa namanya mudah dicerna, mudah ditangkap dan ya. Benar-benar ger gitu. Natural enggak Mbak Inul? Natural dan ikhlas, benar-benar jujur. Jadi candaannya itu enteng aja gitu kita lihatnya benar-benar matang, keren. Ibarat nanak air atau nanak nasi ya. Itu pakai kompor listrik tuh panasnya enggak lama gitu, cepat gitu dan itu aku bisa benar-benar tertawa dan terhibur. Sukses buat Mega dan kamu berhak mendapatkan uang 2 juta dari Jaimo, dari Cuminol. Makasih. Bentar. Serius? 2 juta? 2 juta. Dari? Cuminol. Oh, makasih. Makasih Mbak Inul. Aduh, luar biasa. Ini benar, Mbak. Makasih ya, Mbak. Makasih lo, Mbak. Enggak apa-apa kita. Sukses buat Mega ya. Makasih Mbak Inul. Mudah-mudahan kamu beruntung nanti masuk lagi, lucu lagi, keren lagi, keren lagi ya, termotivasi. Iya. Thank you. Makasih Mbak Inul, kita enggak mikirin uang, yang penting Meganya dapat. Ya, lo tau maksud gitu kan? Iya. Yang mancing dari tadi kita loh. Hancur. Asrama mancingnya deket banget, Bos. Lo cuma janda doang sendiri kan, kita punya keluarga. Sorry host, heh. Mentor, Kang.
Mentor. Mentor. Mentor hidupnya lebih susah. Iya, lebih susah dari host. Iya, oke, oke. Iya, iya. 2 juta ya. Iya, oke. Eh, kasihan loh. Yeah. Kasihan loh. Mau dinaikin? Mau ditambah? Jadi 10 juta! Aku lihat tadi Pak Jarwo kayaknya mau nambah. Pak Jarwo mau nambah. Nambah penyakit, nambah penyakit. Dia mega anugerah saya, musibah ini jadinya. Iya, iya, iya. Mending Bapak nambah komentar aja ya. Iya. Silakan Pak Jarwo. Silakan. Makasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Jarwo, kita menuju ke komentar. Belum. Pak Jarwo udah bilang makasih. Maaf ya, terima kasih itu sudah diberi kesempatan untuk berbicara, begitu. Harusnya terakhir udah komentar baru bilang terima kasih. Jadi sama-sama, terima kasih juga Pak Jarwo. Ini berarti udah beres, toh.